HotScoop minggu ini kembali bersama Sara. Tapi soalan pertama Sara nak tanya, apa pekerjaan pertama korang? Komen kat bawah. Topik hari ini Sara nak bincangkan apa pekerjaan artis-artis tempatan sebelum mereka bergelar selebriti. Dan artis pertama yang Sara nak pilih mestilah Amari ni ikan kembung, semua udang, ayam, ikan semua ada, anak ikan saja tak ada. Remisha. Yes. Pelakon todak, tall, dark and handsome ni pernah menjual ikan di pasar untuk menampung yuran persekolahannya. Kalau semualah peniaga ikan, apa kata handsome, kacak dan dreamy macam tu, mesti Zara selalu pergi pasar untuk cari anak ikan. Beli ikan. Cari ikan. Artis seterusnya kita ada Hisham Hamid. Yes, korang mesti tak tahu kan, sebelum bergelar pelakon, Hisham ni merupakan seorang ahli bomba sepenuh masa di Singapura. Kalau semualah abang bomba segak apa benar macam ni, hati tak nak. Abang bomba, Hisham Hamid, hati terbakar. Artis seterusnya kita ada pelakon, penyanyi dan pengacara yang sangat talented, Adibah Noor. Yes, Adibah Noor merupakan seorang pendidik dulu di Sekolah Menengah Taman Datuk Harun. Kau terlalu istimewa, you too special, I English teacher. Dan dia merupakan seorang guru bahasa Inggeris. Wow, so amazing. It's beautiful out here. Okey tak, cikgu? Sekebun cinta nan berbunga. Yay, Ziana Zain. Siapa tak kenal artis yang bersuara lantang dan mengangkat kening sebelah macam ni? Ha, kalau korang tak tahu, dulu Ziana Zain merupakan seorang pramugari dan adiknya Anwar Zain merupakan seorang pramugara suatu ketika dahulu sebelum bergelar penyanyi yang berbakat. Wow, kenapalah Sara tak pernah naik slide yang ada Anwar Zain sebagai pramugara tu. Selalu tekan loceng tu, tetek, nak duduk sebelah je Anwar Zain. Soul. Papa harap filem Soul kali ini box office lagi. Seterusnya, kita ada Datuk Yusof Haslam yang pernah menjadi seorang konduktor bas. Dan lihatlah dunia kejayaan Datuk Yusof Haslam sekarang. Jadinya, Sara nak pergi apply jadi konduktor bas, mari tahu boleh berjaya, boleh pengarah macam Datuk Yusof Haslam. Baiklah, sekarang ni Sara nak umumkan pemenang minggu lepas bagi episod apa kes dekat WeChat ni. Jawapan yang paling aneh sekali dimenangi oleh Farizwan. Dan soalan untuk minggu ini, siapakah artis Malaysia yang pernah membantu keluarganya dengan menjual kuih seawal usia 9 hingga 15 tahun di kampung halamannya Pahang? Itu clue dia. Dan jawapan anda perlulah sertakan nama artis tersebut dan lagu beliau yang paling popular sekali dengan cara yang paling kreatif. Ciao. Soalan pertama, apps apa yang you selalu guna? WhatsApp. Tanpa GPS atau apa-apa apps map, you rasa you boleh survive tak sekarang? Sebenarnya boleh. Kita orang gatal, gedik. Actually boleh je. Okay, emoji yang you selalu guna? Smiley face yang tunjuk banyak gigi yang situ.